Macam mana saya jumpa PMC? Sebelum ni, biasalah kan, baru berkahwin. Sebab kita ni memang nature kita, kita nak jadi baik kan. So, kita macam meronta-ronta tau. In between macam nak jadi baik dan juga nak macam nak follow the trend. Lebih kepada macam nak fit in dalam semua orang punya kasut tau. Kita tercari-cari satu benda yang hilang tau. Saya mengambil keputusan, ada kawan pula waktu tu kebetulan ajak saya pergi ke Umrah. Saya nakkan ketenangan ni sampai saya balik ke Malaysia. Allah tu kabulkan doa lah. Saya scroll, saya terjumpa macam sharing daripada Bonda tapi bukan 7am. Terkesan dan terkena. Saya pun tak ingat yang mana tapi ni macam macam menyentuh jiwa saya. Saya rasa macam ini satu benda yang aku cari. Waktu tu dah buka batch 3, so saya join batch 3. Banyak fokus kepada kenali diri tapi macam terkejar-kejar ke kelas lain tu tau. Biasalah orang macam waktu tu memang tak tahulah orang basement nak naik tu macam terkejar-kejar kan. Bila dah habis batch 3 tu macam dia macam ketagih tau bonda. Sebab bila kita duduk dalam circle tu, diri kita yang lain, kita rasa macam, saya rasa wow, inilah ketenangan yang aku dapat waktu aku dekat Mekah dengan Madinah tu. Hati yang membahagiakan.